bersahabat, suka mengembara. Pandai silat dan ilmu penuh di dada. Tua yang sulung, sungguh bijaksana. Kerjasama, sahabat berlima. Lambas mangan layu, tak hilang di dunia. Kan bagus kalau ada orang boleh terjemah bahasa ni. Alamak, takkan lagi sekali. Eh, tuah. Lama dah aku tunggu kau kat bawah ni. Ni ha, kau minta. Tuah! Jebat! Tenang-tenang. Tenang jebat. Sabar ya, sabar. Eh, bahaya ni. Jebat! Mana kau jebat? Jebat! Mana kau? Jebat! Mana kau? Aduh, sakit kepala aku ni. Mana kau jebat? Jebat! Mana kau? Sini! Jebat! Mana kau? Sini! Astagfirullah! Tak guna punya batu. Kenapa dia tukar aku jadi kecil macam ni? Apa salah aku? Alahai, matilah aku kalau orang tahu aku macam ni. Aduh, malu. Apa yang kau merepek ni jebat? Eh, tuah. Kau fikirlah sesuatu. Janganlah duk melangok je. Aku nak jadi besar macam biasa balik. Dah 3 jam dah kau merengus. Hai, tak selesai masalah juga kan? Hei, sabarlah. Aku tengah fikirkan ni. Takkan 3 jam kau tak boleh fikir apa-apa lagi. Tolonglah tua. Ha. Kau boleh? Aduhai, mak. Aku rindu mak. Apa gelak-gelak? Macam mana aku nak balik jumpa mak aku macam ni? Sabarlah jebat. Ya, sabarlah ni. Kalau tak sabar, dah lama dah aku pecahkan buah tu. Apalah nasib aku. Macam ni lah sama bila. Aku berserah je lah. Janganlah putus asa jebat. Jangan jadi bagai aur di atas bukit. Set. Balik semula. Ang Pi tahun 1420. 2014 tu. 2014? Lepas tu jebat jadi kecil. Kecil mana? Allah ya Rabbi. Kenapa? Tak percaya? Jadi, apa yang kita perlu buat sekarang ni, Tok? Cepat besarkan aku balik. Kau ni, janganlah marah sangat. Bagi aku masa untuk fikir. Boleh? Cepat. Besarkan aku balik. Oi, lepaskan aku. Tuah, lepaskan aku. Ya Allah. Dah,
Duduk situ diam-diam. Bagi kami bincang apa nak buat. Yelah. Eh, manalah nak cari batu ajaib tu? Eh, awang. Orang kata, waktu bulan mengambang ni, banyak serigala jadian. Eh, takutlah. Jom baliklah. Eh, banyaklah kau punya jadian. Cepat, pergi cek batu tu. Betul ke batu tu kat bawah rumah tua? Betul lah. Tapi, penatlah kita cari. Tak jumpa pun. Mana si tua simpan batu ni? Eh, tak guna lah punya batu. Ya Allah, saya tak tahulah. Saya berserah je lah. Tapi kita tak boleh jadi bagai aur atas bukit. Berserah semata-mata pada takdir. Kita mesti usaha bagi jebat balik asai. Hai, sejak bila ada serigala di kampung kita? Apa benda tu? Abang? Ah? Serigala? Terjun mati. Tak terjun pun mati. Berserah pada nasib ajalah. Ibarat awu atas bukit. Tolonglah. Eh tuah, kau rasa-rasalah kan, dalam keadaan aku macam ni, mesti senang masuk rumah dan seri kan. Jom. Kau ni dalam keadaan macam ni pun kau tak seri tolong lagi ke? Itu suara Naan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tua pahlawan sejatiku. Woi, Naan, lari, lari! Wah, aku datang. Hikmat bulu ilmu pendinding. Ya. Sakitlah. Eh, ini akulah. Awang, tahu tak? Awang! Awang? Macam mana boleh jadi macam tu? Agaknya tadi aku berlagak. Aku cakap batu tu tak guna. Tiba-tiba aku dah jadi macam ni dah. Ya Allah. Apa dah jadi ni? Ya Allah, cepat pun dah sehari suntuk tak balik rumah. Apa dia pun dah jadi mangsa serigala tu ke? Ya Allah. Tak mungkin ya mak bawa. Jebat tu kan handal. Tapi kan, betul ke kau nampak macam serigala tu Naan? Apa tak betulnya? Tuah yang bantu kami. Habis tu mana tuah sekarang ni?
Ketot. Oh, Ketot. Macam mana kau jadi Ketot? Ketot, Ketot. Kau tu kenapa jadi binatang? Cubalah kau jadi emas ke? Ada juga faedahnya. Daripada kita bertekak, baik kita berdoa pada Allah. Mohon kembalikan pada asal. Ni duduk je tak ada usaha. Aku malu lah nak doa. Aku banyak buat dosa. Lah, disebab buat dosa lah yang kau kena doa. Mohon diampunkan dan diberikan kebaikan. Aku sedar. Selama ni aku selalu cakap besar. Aku insaf. Tuah, aku janji aku akan buat baik lepas ni. Ha. Eleh. Taubat konon. Betul. Betul. Aku janji. Begitulah kawan-kawan. Hidup kita jangan seperti aur di atas bukit yang tiada harap dan berputus asa. Kerana Allah tidak suka hambanya berputus asa. Malah, Dia menyuruh kita berdoa dan meminta padanya dengan hati yang bersih dan penuh rasa keinsafan. Dan kita tak perlu berfikir tentang satu-satu masalah yang belum tentu kita mampu selesaikannya. Sebaliknya, kita letak pergantungan hati dan pengharapan kepada Allah sepenuhnya. Kerana Allah mengabulkan doa apabila kita meminta dengan hati yang sangat mengharap dan telah bertaubat.